Assalamualaikum, halo semuanya. Jumpa lagi sama aku Nabila Anindya, presenter Mugaru. Kalian tahu gak sih aku ada di mana? Yap, benar banget. Aku lagi ada di studionya Mugaru TV. Satu hal yang harus kalian tahu, SMP yang ada studio TV-nya itu hanya di Mugaru. Bukan hanya itu aja guys, presenternya juga hebat-hebat. Lengkap banget kan? Ada studionya, ada juga presenternya. Dan itu hanya di Mugaru. Trust me. Jadi buat kalian yang mau jadi presenter, mau jadi artis, wajib banget masuk ke Mugaru. Jangan salah pilih ya guys. Karena kalau salah pilih akan mengubur cita-citamu. Sat-sat, wat-wat, daftar ke Mugaru. Ingat, sekolah mahal itu banyak, tapi yang bisa mencetak artis itu hanya Mugaru. Artis apa, Bel? Artis yang menginspirasi, bukan yang memberikan contoh kemaksiatan. Keren dong. Ya jelas, Mugaru. Assalamualaikum guys, jumpa lagi sama aku Cintara dan aku Zaira, presenter Mugaru dalam acara Serba Serbi Mugaru. Wow, ini kita lagi di mana sih kak? Nah kita nih Zai, lagi ada di gedung Graha Adi yang ada di Wiyung, Surabaya. Wow, betul. Terus nah, ini ada acara apa nih? Di sini tuh ada acara Pentas Senias Mamita atau SMA Muhammadiyah 1 Taman. Wow, sumpah kak ini keren banget sih kak. Keren terus banget. Ini ada apa aja sih kira-kira nah, di dalamnya? Nah, itu ada bazarnya Zai. Jadi kalau kamu lapar Zai, kamu itu bisa langsung pilih-pilih makanan. Kalau haus langsung pilih-pilih minuman gitu. Iya, benar-benar. Dan di sini makanannya udah banyak-banyak banget. Tuh, kau bisa lihat ya Zai, itu booth-nya semuanya pada rame karena pada beli di situ semua. Terus iya ada gedungnya juga dong Zai. Nanti kita akan iya, masuk ke gedungnya bener-bener. Itu. Nah, terus itu di depan gedungnya tuh kayaknya ada yang lagi bikin konten enggak sih, lucu banget ya. Kayaknya lagi pada bikin foto, bikin video, konten gitu. Wah, kelihatannya ini kayak mereka tuh bersemangat banget ya Zai. Iya, bener-bener. Sini bener-bener. Pakaiannya tuh bener-bener wow, bermacam-macam banget. Nah, ada terus, yang pakai baju pinky-pinky tuh lucu-lucu banget. Ada juga panitia-panitianya. Iya sih, jujur cantik-cantik dan ganteng-ganteng semua. Betul. Terus kan tadi kita juga udah sempet masuk gak sih, Kak? Ketabrak. Iya, ketabrak. Kayak saking serunya gitu ngobrol, ya kan? Tadi kan kita juga udah sempet masuk kan, Kak? Betul. Kita melihat ke toilet kan, karena kan tadi kebelet. Terus ternyata toiletnya tuh juga bersih. Betul, bersih banget. Wangi banget kan, Kak? Betul. Ini bisa dilihat ya, Zai, itu rame banget sini kakak-kakaknya tuh pada enjoy semua. Iya, benar banget. Pasti kalau aku dari Smamita juga nih ya, pasti aku juga ngerasa enjoy banget dong. Iya sih, benar sih. Terus kayak cantik-cantik banget ya, Kak? Benar-benar. Yang coba-coba itu juga ganteng-ganteng banget. Aduh, jangan malu-malu dong, Kak. Langsung samperin kalau bisa. Gak berani ya, Zai. Wow. Itu juga ada registrasinya, Zai. Iya, jadi nanti kita akan tulis nama kita di situ, terus baru kita diizinkan masuk ke gedungnya. Betul sekali. Dan kalau misalkan kita lihat dari sini ya, Kak, ya, gedungnya tuh benar-benar kayak luas banget, gak betul, sih? Betul. Sekali. Iya, Zai. Kelihatannya tuh kita kayak lagi ada di Villa Trawas gitu. Iya. Wow. Dan vibes-nya tuh kayak di Trawas, guys. Apalagi cuacanya ini juga mendukung gitu ya. Ini mendung, gak panas gitu. Padahal kita lagi ada di Surabaya yang terkenal sama kota itu panas banget. Wow. Terus di situ juga ada ambungan ya, Kak, ya? Oke, Zai. Sekarang kita lanjut nge-review bazarnya ya. Karena aku di sini penasaran banget. Perutku di sini udah mulai keroncongan gitu ya. Jadi aku pengen cemilan. Bener sih, Kak. Itu makannya kayak enak-enak banget ya. Ada teh poci, terus ada kayak ada Kak Aziza. Ya Allah, Kak Aziza. Hai. Ya di sini aku itu juga mau nonton acara pensi juga gitu ya. Nggak cuma kalian berdua doang kayak kita dong. Kita juga mau nonton pensinya. Oke Kak, gimana kalau kita nge-review bazarnya? Oke. Bareng-bareng ayo. Bener-bener. Karena kita juga udah lapar nih Kak ya. Betul. Iya, aku juga sebenarnya kayak pengen banget gitu loh. Ini udah bawa dompet juga ya Kak Aziza ya. Ini dompetnya tebel banget ini guys ya. THR-nya. Itu ada apa coba? Apa coba? Itu kelihatannya kayak dimsum gitu ya. Ini juga ada. Kak, ada nasinya, Zai. Iya. Jadi ini udah makan berat juga ya. Ngomen. Wih, namanya unik-unik banget. Iya. Pancong. Tapi justru keren-keren gak sih? Iya, benar-benar keren gitu loh. Ayo kita beli yuk. Oh my god. Ada dimsum. Oh my god. Itu tuh yang dimsum mentai yang lagi viral. Juga ini ada ayam bakar.
Jadi di sini tuh lapar sih. Jadi di sini tuh enggak hanya ada makanan-makanan ringan ya. Sini juga ada makanan beratnya. Itu juga ada Netflix. Wow, kita bisa nonton juga. Iya. Wow. Jadi kita bisa langganan Netflix gitu ya. Cuma 4.000 ya. Wow, keren-keren banget. Kamu kalau mau beli pengen beli yang mana, Say? Kayaknya aku ngincer dimsumnya. Kak Aja apa Kak Aja? Kalau aku sih ngincer minumnya dulu ya. Karena aku tuh kayak haus banget sumpah. Iya bener-bener. Aku udah nunggu lumayan lama sih dari tadi itu. Iya bener, kita kan udah ngomong nih ya. Jadi kita butuh minum. Selain itu kita butuh asupan. Makanannya nih aku sama kayak Zaira ya. Aku pengen makan dimsum. Atau tadi aku ngeliat ada kondok atau hotang gitu loh. Kayaknya enak banget deh. Semuanya kelihatan enak sih menurutku ya. Iya. Itu tadi juga ada makanan beratnya ya. Nasi-nasinya tuh kelihatan misalkan enak banget. Yang kalian belum sarapan gitu ya. Pasti Kak Cica belum sarapan ini. Eh kok tahu sih? Aku juga belum sarapan sebenarnya. Kalau juga ayo kita makan kan. Oke, kita belanja dulu ya. Kita belanja dulu. Nah, guys, kali ini aku udah bersama dengan kakak yang cantik, Paul. Halo, Kak. Halo. Dengan kakak siapa nih? Perkenalkan nama aku Natalia. Wow, Natalia. Wih, namanya tuh udah cantik apalagi orangnya ya. Masya Allah. Wow, nah kakak ini kesini tuh mau ngapain nih, Kak? Kebetulan aku diajak nih buat tampil sama SMA Muhammadiyah Satu Taman. Wow, tampil apa nih? Aku tampilnya solo vokal, nyanyi. Nanti nyanyi apa nih, Kak? Ada spill nggak ya? Spill dong. Aku nanti bakalan bawain lagunya Salma, Bunga Hati, sama satu lagu lagi, Sang Dewi yang dipopulerkan Yodra sama Andi Rianto. Wow. Wih, pasti nanti bakal kayak konser banget sih, Kak ya. Amin. Nah, Kakak ini dari mana nih? Aku dari SMA Negeri 1 Krian, dari Sidoarjo. Wow, itu gimana sih, Kak, ceritanya yang dari SMA Negeri 1 Krian tuh bisa diajak sama Semamita buat kesini tuh gimana ceritanya? Nah, kebetulan kemarin Semamita sempat mengadakan lomba, itu namanya Mikofest 2024. Aku sempat ikut solo vokalnya. Nah, itu kebetulan alhamdulillah aku dapat juara 1. Jadinya diajakin buat tampil nih sekarang. Oke, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Keren sekali. Terima kasih ya, Kak. Thank you. Nah, guys, aku tuh udah penasaran banget sama suaranya Kak Natalia yang kayak benar-benar merdu banget. Kak, boleh enggak nyanyiin ref-nya aja? Boleh lah ya, satu lagi lah ya. Oke. Walaupun kau bukan titik sang dewa, ku takkan kecewa karena kau jadikanku sang dewi tamtaman surgawi. Udah. Keren banget, Kak. Wih, merdu banget ya, guys ya. Thank you. Nah, guys, ini waktunya kita buat registrasi. Oke, ikutin terus ya. SMP Muhammadiyah Satu Hari. Tiga. Oh iya, ketiga. Sekarang tanggal berapa ya? 23. 2024. 2024. 4. Nama lengkap. Tentang cara jauh.
medianya nih. Halo Kak, siapa namanya? Halo. Perkenalkan, nama aku Aisyah dan di sini aku sebagai ketua umum Ikatan Pelajar Muhammadiyah SMA Muhammadiyah 1 Taman. Wow, ini acaranya benar-benar luar biasa banget Kak. Dengan band-bandnya juga kayak, terus di depannya juga banyak bazar-bazarnya. Luar biasa banget. Iya, selain penampilan band, kita juga ada penampilan dari finalis Mikofest ya tahun 2024 yang kemarin sudah dilombakan. Selain itu juga ada tampilan tari tradisional, dance, dan juga tapa suci. Wow, banyak banget tampilannya Kak ya. Kenapa kok pilih di Gedung Geraha Hadi? Alasan kita memilih di gedung ini, selain tempatnya strategis bagi anak-anak Mamita ya, Gedung Geraha Hadi ini juga sering digunakan oleh pihak sekolah kita. Jadi fasilitasnya juga memadai. Alhamdulillah, fasilitasnya luar biasa banget, bisa dilihat ya guys. Terus Kak, bintang tamunya siapa nih Kak? Waduh, untuk bintang tamunya ini pastinya yang terkenal dong. Dan teman-teman di sini pasti tahu semua, yaitu Jazz Hayat atau yang biasa dikenal Jazz. Wow, iya pasti juga pada tahu, aku juga tahu Kak ya. Oke, siap. Keren banget Kak, benar-benar keren banget. Terima kasih. Makasih ya Kak. Iya, makasih.
sudah bersama dengan calon siswi Smamita. Wow, ada Kak Aziza nih. Kak, tadi kan habis melihat kayak konser gitu ya. Apakah sudah terbayang gitu keseruan sekolah di Smamita itu kayak gimana? Kalau aku sendiri sih kayaknya udah terbayang ya. Karena tuh tadi aku juga lihat kayak murid-muridnya Smamita tuh kayak benar-benar have fun banget gitu loh. Kayak mereka tuh benar-benar kayak mengeluarkan seluruh perasaan gitu. Kayak aku tuh kayak seger banget gitu ya. Kayak seneng gitu loh kalau ngelihat anak-anak SMA yang happy, terus juga yang kayak senang-senang sama teman-temannya. Itu aku tuh kayak jadi pengen ngerasain juga gitu ya, enggak sih? Iya sih, benar-benar. Apalagi tadi tuh kayak benar-benar kayak konser banget ya, Kak. Iya. Wow, terus kenapa nih Kakak milih sekolah di Smamita? Yang pertama itu ya, dia itu fasilitasnya sih, kalau menurutku. Fasilitasnya, oke. Fasilitasnya, kayak meja kursinya, terus juga kayak ruangannya tuh bagus banget. Terus juga tuh faktor kedua itu jaraknya sekolahnya sama rumahku tuh deket. Ya, lumayan deket gitu lah. Buat SMA bagus gitu ya. Itu deket banget sama rumahku gitu. Oke, benar-benar. Dan ini tuh kayak acaranya Smamita itu kayak benar-benar enggak kaleng-kaleng sih. Iya, kayak di gedung loh. Serius banget gitu ya. Kayak benar-benar kayak konser banget sih tadi. Kayak pasti kalau misalkan sih. Iya sih, pasti kalau misalkan Kak Aziza udah sekolah di sini gitu ya. Aku bakal kangen banget sama Kak Aziza. Tapi pasti Kak Aziza itu kayak juga kangen sama Mugaru, tapi pastilah ya. Iya, tapi Kak Aziza pasti menikmati sekolah di Smamita sih. Iya. Karena kayak seseru itu sih tadi. Wow. Kayak aku tuh kayaknya tuh bakal menikmati Smamita, tapi aku juga bakalan kangen banget sama Mugaru. Oke. Nah, sekarang ini aku sudah bertemu sama teman sesama SMP nih ya. Oke. Halo Kak, siapa namanya? Namanya Cila. Cila, wah sama-sama C nih, aku juga Cintara. Dari SMP mana nih Kak? SMP Muhammadiyah 2 Taman. 2 Taman Muduta, guys. Kelas berapa nih Kak? Kelas 3. Kelas 3, berarti kelas 9. Berarti aku ini adik kelasnya ya. Halo Kakak. Kira-kira nih Kak, waktu mau lulus nanti ini, mau lanjut kemana? Ke SMA. Iya, pastinya SMA dong. Oke, pastinya SMA. Gak mungkin balik SD lagi ya. Maksudnya mau lanjut ke SMA mana nih? Mau di SMA Negeri 16. Oh, ya Allah, semoga berhasil ya Kak. Amin. Ini Kak, menurut Kakak nih, Smamita tuh gimana? Bagus sih, fasilitasnya juga oke. Bagus, pokoknya worth it banget. Iya, nanti kalau udah masuk ke dalam itu pasti shock karena bagus banget. Tadi aku udah lihat tampilan-tampilannya. Iya. Oke, makasih ya Kakak. Dadah. Oke, masih lanjut bersama SMP Muduta nih ya. Halo Kak, siapa namanya Kak? Selin. Selin, oke. Kata-kata hari ini Kak? Singkat aja ya. Sikat aja. Berarti itu maksudnya sikat aja tuh gak usah takut-takut gitu ya untuk meraih sesuatu, bener gak? Iya. Wah. Oke, makasih ya Kak. Iya, sama-sama. Oke, halo Kak. Halo. Namanya siapa nih Kak? Nama aku Cika. Wih, cantik sekali ya. Kayak mukanya nih, woi. Dari mana nih Kak? Dari SMA Muhammadiyah 1 Taman dong pastinya. Oke, pastinya ya. Ada gak kata-kata untuk hari ini? Ini udah hamin berapa ya? Kok kita masih nonton konser? Bukannya bentar lagi UTBK. Nah guys, Kak Cika ini juga jago nyanyi ya. Mari kita dengarkan suaranya nih. Lagu apa nih? Terserah nih, Kakak mau nyanyi apa terserah. Mumpung hari ini kita bakalan mau nonton jazz. Jadi requestannya lagunya jazz tuh Dari Matamu ya. Oke, tahu. Dari matamu ku mulai jatuh cintaku, melihat ada bayangan. Dari mataku baku jatuh terus, jatuh ke hati. Keren banget Kak. Halo guys, kali ini kita udah bertemu sama kakak cantik ini. Yuk kenalan dulu sama kakaknya. Dengan kakak siapa? Namaku Mauza. Mauza? Iya, Mauza. Oke, kakak Mauza. Kakak ini kelas berapa? Aku kelas 10. Kelas 10 dari sekolah? SMA Muhammadiyah 1 Taman. Oh, jadi Smamitanya sendiri ya? Iya. Nah, ini kan kakak kan kebetulan lagi bajunya pinky-pinky gini ya. Lucu banget sih, gemes. Nah, ini kakak ini mau menampilkan apa ini? Aku barusan tadi udah tampil modern dance. Oh, udah tampil guys, modern dance ya? Iya. Oh, modern dance bagus banget ya. Itu kakak udah latihannya kira-kira berapa bulan? Ada kayaknya sebulanan. Sebulanan? Iya. Wih, cuma sebulan doang guys. Itu termasuk bentar banget loh kak, keren banget. Terus juga kakak di sini di Smamita ikut ekstra dance gitu ya? Iya. Dari kapan? Dari kelas 10 dari atau? Baru masuk. Oh baru masuk? 10. Baru masuk tapi udah berani tampil guys, keren banget. Oke, terima kasih kakak. Iya, sama-sama.
Oke guys, kali ini aku sudah bersama dengan Pak Edwin, kepala dari SMA Muhammadiyah Satu Taman. Betul. Ya. Oke, halo Pak. Assalamualaikum, halo. Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana, Kak? Saya Zahira. Oh, Zahira. Iya, enggak pakai H, Pak. Zahira. Enggak pakai H. Terus yang benar Zahira. Iya, gitu. Gimana, Pak? Oke. Bagaimana kabar Bapak pagi hari ini? Siang ya, Pak, ya? Ya? Siang, siang hari ini. Baik sekali, alhamdulillah. Baik Mbak sekali. Jena. Dan semangat ya, Pak, ya, tentunya, Pak. Insyaallah. Oke. Pasti semangat. Baik. Karena kan hari ini Semamita tuh ada pensi ya, Pak, ya? Ya. Dan kenapa pensinya tuh diadakan di sini, Pak? Ya, ini pensi setiap tahun sebetulnya. Oke. Okay. Cuman biasanya kita jadikan satu dengan wisuda. Lah, untuk kali ini kita pisah agak jauh biar anak-anak lebih menikmati kegiatan pensinya. Di sini karena yang paling dekat dengan Semamita dan aksesnya paling mudah kira-kira. Oh iya sih, betul. Karena kan tadi saya juga berangkatnya, oh ternyata dekat dengan Semamita. Iya, Oke, gitu. Lalu apa keunggulan dari Semamita, Pak? Iya, Semamita ini sekolah yang satu, kita mencoba untuk menanamkan nilai-nilai keislaman itu menjadi sesuatu yang biasa. Jadi pembiasaan ini selalu kita lakukan. Yang kedua, kita menyampaikan bahwa Semamita ini menjadi sekolah yang mudah untuk anak-anak mengeksploitasi kemampuannya sehingga dia punya prestasi yang cukup membanggakan baik akademik maupun non-akademik. Artinya kita memfasilitasi itu. Yang ketiga, di Semamita ini kita coba untuk menjadi sesuatu yang anak-anak itu bisa tidak hanya di Indonesia, bahkan go internasional, maka kita menyebutnya sebagai global insight. Nah, itu yang kita harapkan di Semamita. Ya, kira-kira begitu. Lalu sekarang sudah dibuka gelombang berapa nih, Pak, untuk ini pendaftaran? Ini sudah PPDB gelombang yang kedua. Oh, sudah kedua. Masuk gelombang yang kedua, ya. Oke, ada PPDB Inden, Pak? Ada, Inden kemarin kita di bulan Januari sudah kita buka Inden di awal kemarin. Oh gitu, ya, oke baik, begitu. Terima kasih ya Pak atas Sama-sama. Waktunya, semoga acaranya berjalan dengan lancar. Terima kasih Mbak Zahira dari SMP Muhammadiyah 3 Baru, keren sekali, terima kasih Mbak Zahira. Iya Bapak. Oke guys, jadi ini kita lagi break ya, karena tadi kita udah lihat acaranya tadi, terus kita juga udah keliling bazar-bazarnya. Gimana Cin? Ngerat? Capeknya tuh banget gak? Pastinya tuh capek banget ya. Cuman rasa capeknya tuh juga terbayarkan karena tadi kita udah berbelanja nih di bazarnya. Udah ngenyangin diri, udah minum biar gak haus lagi. Setelah kita muter-muter, setelah kita banyak ngomong nih ya, kita banyak wawancara gitu-gitu. Terus kita menikmati konser yang tadi gitu ya. Jadi itu udah terasa lumayan. Ya, yes, terus kita juga habis sholat juga. Habis wudu tadi rasanya seger ya. Kalau tadi kan cuci muka. Iya, benar. Cuci kaki, cuci tangan lebih fresh, lebih seger lagi. Udah, melek lagi lah. Iya, terus apalagi kita duduk di bawah pohon yang sangat rindang ini. Yang kayak sangat amat adem sekali gitu ya. Kita kita lagi bertapa, guys. Oh, ini sambil bertapa. Memandang teman-teman yang sedang istirahat. Lihat deh, Kak, awalnya tuh bagus banget tau. Iya, kayak cuaca cerah banget gitu loh, enak. Cerah banget, terus kayak adem, mataharinya tidak menyentrong untuk saat ini. Pokoknya itu pas ya, untuk saat ini alhamdulillah tidak menyentrong. Iya, karena dari tadi menyentrong terus guys, maka kita udah kayak kumus-kumus gini ya. Sampai berkeringat. Karena ada pohonnya tuh loh Zaya, jadi kita lebih ngerasa lebih adem gitu. Terus sambil ngeliatin pemandangan-pemandangan, orang-orang makan, ada yang riwa-riwi gitu, ada yang antri juga di bazarnya, ada orang yang habis dari masjid mau parkir gitu ya. Oh my god, pokoknya benar-benar hari ini luar biasa banget. Dan kita ini nunggu penampilan dari bintang tamu yang spesial, benar-benar yang kita tunggu-tunggu banget itu. Dia tuh belum datang. Betul, makanya aduh sedih banget, kita udah nunggu lama banget di sini ternyata belum datang. Jadi kita akan tetap nunggu ya di sini. Iya, ini semua kita itu setia. Gue. Ya benar, setia banget kan. Walaupun kita kayak ngemper-ngemper gini tapi gak apa-apa, ini adem-adem. Nah Kak Aziza, ada gak usulan buat pensinya Mugaru untuk ke depan? Kalau menurutku sih buat lebih ke buat murid-muridnya aja sih, biar lebih kreatif lagi. Karena juga alhamdulillah Mugaru tuh juga udah menyiapkan fasilitas juga ya. Kayak kalau lagi pensi itu pasti disiapin panggung, disiapin speaker, mic dan lain-lain sebagainya. Jadi yang penting itu murid-murid tuh kayak lebih kreatif aja sih. Soalnya kan kebanyakan tuh kalau acara pentas seni itu kebanyakan deh nari atau nyanyi gitu ya. Bener-bener. Oh gitu. Kalau Kak Cin?
Aku juga gak jauh beda dari Kak Aziza ya. Cuma kalau menurutku nih, kalau bisa tuh juga adain konser gitu. Iya sih, betul. Jadi kita kayak tadi, kita tuh lebih enjoy. Terus kita menikmati musik gitu. Duh, kayak tadi tuh kan seru banget beneran. Kayak kita loncat-loncat gitu. Terus kalau bisa nih, kalau misalnya mau di luar sekolah gitu, cari tempatnya tuh yang adem juga kayak gini nih. Terus ada yang ada bazar-bazarnya gitu. Oke. Jadi kalau misalnya kita duduk kayak kita gini, kita sambil makan gitu kan, kita sambil bisa ngegalau, kita mikir nanti kita jadi apa ya di masa depan gitu. Oke. Oh my god, keren banget. Terus pokoknya ya, setiap kelas itu kalau bisa harus lebih inspiratif ya, kreatif. Ya seperti kelasku ini, semoga nanti kelasku lebih kreatif daripada kelas sebelumnya ya. Amin. Oke. Pokoknya gitu deh. Kalau kamu sendiri, Zai? Nah, kan aku kan belum kan, kalau untuk di Mugaru kan tahun kemarin kan aku enggak ikut kan, karena kamu masih SD. Tapi aku berharap kayak Kak Cin juga sih. Gitu ya? Iya, supaya ada bazarnya, jadi kita itu kayak gak kelaperan gitu. Kalau misalkan di luar sekolah ya, ada bazarnya jadi kita gak kelaperan. Terus deket sama masjid. Betul. Biar kita tuh gampang gitu kalau mau sholat gitu, gak perlu jalan jauh-jauh. Betul banget. Gitu aja sih. Nih ya, kalau misalnya ada konser nih, saya di Mugaru nanti tuh bakal adain konser. Kalau di sini kan nanti kan ada bintang tamunya jazz gitu kan. Aha, oke. Zaira nih, Zaira dulu ya Kak. Zaira, kamu pengennya ada siapa nanti bintang tamunya? Ini Kak Na. Kayaknya enggak deh Pak. Tapi kalau misalkan memang Mugaru tuh mau ngundang Dini Chang juga enggak apa-apa sih. Ya, kita dangdutan bareng kan. Iya. Kenapa Pak? Bion Maton. Iya boleh. Tapi jujur ya, aku tuh pengennya itu Dewa sih. Oh iya, betul. Kita undang Ahmad Dhani guys. Iya betul. Lagunya Dewa itu yang Dewa. Dewi. Kalah hidup yang gitu-gitu loh Pak. Terus yang apa sih, kau milikku pokoknya, ada gitu-gitu. Pokoknya aku suka banget sama lagunya Dewa. Jadi aku berharap kalau misalkan ada pensi yang Mugaru, ngundang Dewa. Betul banget. Aku juga konser, setuju banget. Konser. Kalau Kak Aziza nih, pengennya siapa? Kalau aku sendiri sih kayak mungkin ya yang kayak yang sering didengerin anak-anak remaja sekarang itu ya kayak band-band yang kayak hi-fi. Oh iya. Benar. Soalnya aku tuh kayak ngerasa apa ya, bandnya itu kan sering banget ya didengerin sama anak-anak muda, terus juga lagu-lagunya tuh kayak tentang kisah cinta yang relate banget sama anak-anak sekarang. Jadi aku tuh kayak ngerasa kayak enjoy banget gitu loh, kayak cocok banget deh sama kayak kita anak-anak remaja sekarang gitu. Iya benar. Kalau nggak Cim? Nah gitu dong, kata gue nih. Kalau aku tuh ya, tadi kan aku bilang ya, kalau bisa tuh kalau misalnya di luar Mugaru, terus mau cari tempatnya tuh kalau bisa tempatnya yang rindang gitu ya, kayak gini kan. Nah kalau yang ada di pikiranku tuh, gimana kalau nanti yang datang itu loh yang Malik-Malik gitu loh, Malik. Oh, Malik and the Essentials. Iya, kan namanya Malik. Susah ya. Yang dia baru ngerilis lagu baru tuh loh, ya kan? Iya, yeah, kan? Kita bikin romantis ya. Yang itu tuh ya, kalau saya didengar-dengar semua lagunya itu tuh kayak cocok banget. Iya. Aku juga sama pemandangan-pemandangan yang kayak gini, bener gak sih? Bener-bener. Ya kan, kayak bayangin nanti kita tuh sampai sore gitu ya. Terus ada senja teduh pelita. Wih. Aduh, mau banget sih. Tolong ya, Mugaru. Sebelum Kak Aziza lulus dan sebelum aku lulus. Iya, tolong jadi aku juga sempet ngerasain gitu loh. Iya. Tahu enggak? Ini lagunya Jazz. Bersama dengan Waka Humas Mamita, yakni Pak Ufwan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Bapak pada siang hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat, semangat Pak. Semangat dan menyenangkan. Oke, siap. Nah Pak, saya tuh penasaran banget Pak sama Smamita. Apa sih Pak keunggulan Smamita dari sekolah yang lain? Kayaknya begini ya, anak-anak ini kan sekolah. Sekolah itu kan pembiasaan. Hanya pembiasaan saja. Sekolah menyenangkan, anak terbiasa senang, sekolah di mana saja, belajar di mana saja, dengan siapa saja dan kapan saja. Oke, baik. Dengan begitu maka anak-anak senang gitu. Iya, okay. Betul. Lalu fasilitas di Smamita itu seperti apa, Pak? Kita enggak bisa membandingkan dengan yang lain, tapi menurut saya fasilitas sudah sangat cukup ya untuk pembelajaran. Kalau sekolah kita ke sekolah STEM tentang teknologi gitu, maka lab kita sudah sangat lengkap. Bahkan juga lab dari luar pun kita bisa pakai, termasuk lab yang untuk melihat
astronomi. Wah. Gitu. Nah Pak, kira-kira ya Pak, kalau saya masuk Smamita itu ada diskon nggak Pak? Diskon? Kita punya program. Ada prestasi, ada yang daftar di gelombang awal, pasti ada diskon di situ, gitu ya. Otomatis yang diskon adalah yang mempunyai kelebihan atau kemampuan di luar dari yang biasa-biasa. Oh, berarti kalau misalkan masuk di jalur prestasi itu bakal ada diskon. Insya Allah ada tersendiri. Oke, baik. Terima kasih ya Bapak. Sama-sama. Semoga acaranya berjalan dengan lancar. Amin, amin, amin. Terima kasih doanya. Oke guys, ini sambil kita nunggu ya, sambil nunggu yang kita tunggu-tunggu. Jadi kita sambil ngobrol-ngobrol dulu aja. Nah ini kan kita kan habis lebaran nih. Waktu lebaran pasti kita dapet THR, dapet ampal. Nah, dari Kak Jija dulu. Berapa? Jangan aku dulu. Udah mikir di kakak. Oh iya. Kebetulan banget berapa ya guys ya. Bentar-bentar aku hitung dulu. Wih, banyak ini kelihatan. Enggak banyak. Banyak, kelihatan. Kelihatannya banyak ini. Sebenarnya ngasih itu cuma sedikit. Tapi alhamdulillah kemarin itu dapat satu. Wow. Wis. Satu apa? Satu. Sayang ibu. Satu. Koma satu. Alhamdulillah. Luar biasa. Lumayan banget sih. Iya. Lumayan banget. Kalau Kak Jin? Aku nih, oke. Kalau aku juga gak jauh beda dari Kak Ziza ya. Pokoknya 1 juta, 1,5-an lah. 1 juta 150-an lah. Wih, alhamdulillah. Kalau Zahira nih, aku gak jauh beda juga. 1 juta. Enggak pak, enggak pak. 1,3. Alhamdulillah. Berarti di antara kita bertiga yang paling banyak adalah Zahira. Alhamdulillah. Nah ini kan uang kita kan udah banyak nih. Biasanya uang itu kau pakai apa sih Zahira? Nah karena yang tahun ini umurku udah 13 tahun, maka terus disuruh buka bank. Jadi nabung di Bank Junio. Wow. Jadinya hari Jumat kemarin tuh ke bank, terus buka bank di situ, terus nabung di situ. Oke, okay, berarti supaya uangnya itu enggak kecampur sama uangnya Bunda. Benar. Gitu. Keren sih. Berarti kamu ini kakak PB. Apa tuh? Kecil-kecil punya bank. Alhamdulillah. Kalau Kak Jin, kalau aku ya, uangku ini tahun ini lumayan aku boros banget tahun ini. Oke. Karena aku tuh lebih sering pakai buat kayak pergi-pergi. Jadi aku kalau ke mall itu kan ke mall kan nggak mungkin cuma habis 50.000 itu nggak mungkin. Iya benar. Jadi ya habisnya karena itu. Jadi aku bukan dibuat ke barang sih seringnya. Jadi lebih ke mengenjoykan diri sendiri gitu. Jalan-jalan. Gitu. Kalau Kak Aziza nih. Kemarin itu aku kan udah ngincer-ngincer sepatu gitu ya lama. Dan alhamdulillah itu aku sekali pergi itu kan beli sepatu kena 900. Jadi sisanya cuma 100-an lebih. Alhamdulillah. Tapi masih ada, masih kesimpan. Alhamdulillah. Mungkin buat jajan-jajan aja. Betul. Nah, karena ampau kita ini enggak banyak tapi juga enggak terlalu sedikit ya. Jadi bagi siapapun yang ingin memberikan kita ampau, kita sangat siap sedia. Kalau misalnya mau pakai online gitu juga bisa pakai Kris. Alhamdulillah. Lumayan ya buat beli apa itu 2.000 buat beli makaroni dapat 4. Iya. Alhamdulillah. Terima kasih. Oke. Nah, ini ada yang dari SMP Muhammad ya 2 Taman, ini kelas bilingual lagi. Oh iyalah. Bestie. Iya. Jenengnya siapa? Gendis. Oh iya Gendis. Ini kamu ini kesini dalam rangka apa, Dis? Apa ya, Pak? Diundang, Pak. Oh, diundang. Sama apa? Sama Smamita. Iya, enggak. Kita yang kesini disuruh kepala sekolah buat ngeramein acara lah. Iya, untuk tampil. Hah? Tampil enggak? Enggak, cuman ya nonton-nonton aja. Lihat-lihat aja. Iya, joget-joget. Iya, karena kamu itu dari wajahmu, Dis. Ini memang orang yang butuh hiburan, ya. Iya. Makanya disar. Kita itu sebagai manusia butuh yang namanya apa? Healing, teman-teman. Nah, kita itu butuh yang namanya teriak-teriak, teman-teman. Nah. Itu untuk apa? Menghilangkan rasa stres.
kan habis ini apa? Uprak teman-teman. Kemarin alis lamu itu dapat bagus enggak? Hah, itu aku enggak tahu ya, Pak. Ini perlu. Kita terima jadi aja udah. Nilaimu jelek. Ya udahlah, guys. Kemampuan seseorang itu beda-beda. Iya, tapi jeleknya kamu itu 98. Kan? Sikit lagi, 100. Iya, nanti kan gampang. Iya. Dis. Ini Pak Rudi mau tanya ini. Sampai lali, Dis. Kamu ini kan bisa nyanyi ya? Enggak. Bisa? Enggak. Oh, pas ujian ini loh, pas ujian nyanyi. Iya. Coba nyanyian, Dis. Apa? Rapnya. Bintang tamunya sekarang kamu kenal enggak? Loli Cafe. Lagunya apa? Lagunya apa? Lagunya apa? Yang ini. Bersamamu kita akan taklukkan dunia. Nah, itu. Iya. Ini. Lagu ini. Dari matamu itu, Pak. Lagunya juga situ. Cuma itu doang yang kamu hafal. Iya, enggak kenal artisnya. Oh, iya. Kira-kira mahal gak sih ngundang ini? Nah, itu gak tahu ya, tapi kayaknya enggak deh, Pak. Tapi kayaknya gak mahal, tapi gak murah. Ya, standar. Berapa? Gak tahu. Ya, perkiraan aja. Lo kamu tuh bilang gak mahal, gak murah. Perkiraan aja. Perkiraan ya? Iya. 1 juta, 2 juta, segitulah, Pak, mungkin. Mungkin. Iya, 1 juta, 2 juta, itu mahal ya? Iya, gak tahu. Iya, sih, Rek. Enggak tahu aku, makanya itu. Kalau 1 juta, 2 juta memang mahal loh, Dis. Iya, mahal. Ya karena Palon enggak punya loh segitu uang iya. Gitu. Ngomong-ngomong 1 juta, 2 juta, ini kan lebaran ya? Iya. Kamu dapat angpau berapa? Uang sakuku. Angpau berapa? Angpau. Nah, 1.300.000. Loh, Zeh, sama kamu, Zeh. Iya. Ini juga 1.300.000 ini. Enggak apa-apa, uang tambahan buat beli skincare itu. Oh, iya, kamu pakai skincare? Pakai lah. Ya Allah. Biar bening muka. Iya. Belum bening ini. Ini belum bening ini. Belum, masih proses glow up. Ini loh, temanmu ini ngapain? Malu dia. Ini kan nunggunya lama ya? Iya. Tetap nunggu atau pulang? Tetap nunggu. Kalau pulang nanti enggak dibolehin sekolah. Oh, iya. Harus pulang bareng-bareng. Iya. Jadi kamu happy hari ini ya? Happy. Ya, banget. Kepala sekolahmu berarti bijaksana. Kamu lihat kamu ini kan kurang hiburan, terus disuruh ke sini jadi terhibur. Hibur banget, Pak. Sumpah rasanya itu kayak langsung pikiran langsung plong karena kita teriak-teriak kan di dalam. Terus tapi gitu, Pak, panas. Tapi enggak apa-apa, kita bisa senang, happy. Oke. Gendis, namamu kok Gendis ini? Lah ya kok Gendis? Ya enggak tahu, Pak. Gendis itu kan gula ya? Iya. Gendis, dwi itu dua, Kak. Bintang kalau katanya sih bintang namanya Kailan itu, bintang. Oh. Anak bintang. Oh iya. Cita-citamu jadi apa sih, Dis? Cita-citamu apa? Apa ya? Jadi anak orang kaya deh. Oh, jadi anak orang kaya. Terus sudah kesampaian? Belum. Zah, gimana Zah perasaanmu mau lulus ya? Ya, sebenarnya perasaanku tuh excited ya, Pak. Campur-campur sih, excited ya, Pak. Pertama tuh excited karena udah kayak keburu-buru banget gitu loh, Pak. Pengen masuk SMA. Dan juga tuh pasti ada perasaan sedihnya. Karena nanti aku juga bakal bisa sama anak ini. Habis bisa sama anak ini. Ya kayak sedih gitu loh, Pak. Nanti kayak aku bakalan jarang lihat muka mereka lagi. Ya memang sih bakal lihat, tapi kayak pasti bakalan jarang gitu loh, enggak sesering ini. Ini kenapa ya? Something dari tadi. Jingga, nonton konsernya aja.
Ceko ya, Ceko ya. Iya. Ini ngapain sama itu, Kak? Dari mana ini? Dari Krian. Dari Lampung. Dari Jegar dah. Aku pergi. Dari mana? Dari mana? Oke, teman-teman semuanya, kita panggil orang dari mana? Dari Samita. Thank you.
pasti aku sangat senang bisa main ke sini. Ini adalah beberapa pertama kali aku main ke sini. Masih semangat ya? Tentunya banyak lagi lagu yang akan aku bawain hari ini. Bye.
ini mungkin buat para pejuang LDR mungkin di sini. We'll be right back.
Take my heart, 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 take my
hadiah satu taman, Bapak Ibu guru dan siswa, siswi SMA Muhammadiyah satu taman. Untuk seluruh donatur dan sponsor Akalapati 2024 dan alumni Semamita, mana suaranya? Sangat antusias sekali dan tamu undangan dari SMA Surabaya Sidoarjo dan sekitarnya dan seluruh panitia pelaksana IPM Semamita dan Musenania. IPM. Untuk penonton Semamita, geng! Wow, lagu terakhir hari ini. Masih tahu dong lagu apa kan? Ini lagu Bangir Zin ya. Bisa main kesini lagi, bawain lagu baru juga bersama aku. Terus aku pengen ngasih info bahwa di bulan Juni ini aku bakal rilis lagu baru lagi. Nanti bakal featuring sama Mawar Eva di bulan Juni. So hopefully semuanya akan berjalan dengan lancar. Ini buat kalian yang percaya akan kekuatan dan cinta pada pandangan yang pertama. Kita nyanyi bareng ya. Ku tak pernah merasa begini.
Wah. Kacau banget tadi itu acaranya. Gue pecah sepecah itu. Sepecah-pecahnya. Dan aku enggak bakal nyangka kalau misalkan gue starnya itu adalah jazz. Betul. Kayak wow, kayak wow. Dari kedatangannya aja tuh bener-bener udah ditunggu banget. Iya, keren banget. Keren banget. Baru muncul aja udah pada keren banget gitu. Udah enggak bisa berkata-kata, cuma bisa bilang keren banget. Iya, bener banget. Dan bahkan suara kita tuh sampai habis guys, Kak. Iya, benar. Karena kita tadi nyanyi-nyanyi terus kakiku nih ya. Kalian tahu sepegel apa? Gila, pegel banget. Nih baju kita nih pasti udah basah. Iya, ini udah dilinting-linting ini supaya tidak basah ya. Ini kita pulang ini wajib mandi ya. Iya, masih tadi kan pokoknya sama orang. Jadi kayak masih baju kita kotor gitu. Bener-bener. Udah deh, udah keringetan pasti rambutnya udah lepek semua ini pasti. Betul. Wah, pokoknya hari ini the best, yes, best. Dan nanti jangan lupa waktu dari rumah itu minum air putih yang banyak karena kayak serak banget deh guys. Betul. Kita kurang minum air putih nih di sini ya karena kita udah banyak teriak-teriak, kurang minum. Aduh, nanti dehidrasi gimana ya? Iya, bener banget. Dan ini baru pertama kali sih aku lihat konser. Aku juga. For the first time.